Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi la alayhi al-azim. Amma ba'du, qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama nafhan fi ulumi fi dalami amin. Wa'alam, ketahui olehmu anna zikra, bahwasanya zikir itu adalah mansubul wilayatin, penisbatan kewalian. Jadi kalau ada orang rajin zikir, itu tanda-tanda menjadi seorang wali. Tapi bukan berarti kemudian zikir aja jadi wali gitu. Iya, bukan begitu. Ini zikirnya ikhlas, benar-benar zikir. Udah, Masya Allah, udah kapan aja zikir. Ilmu, ya. Masya Allah. Apalagi ditambah dia ilmu syariatnya banyak. Ulama juga, rajin zikir juga. Masya Allah. Dahsyatnya. Dahsyat. Ya, bukan ada kita ya, thariqah itu dia identik kepada zikir, tapi bukan berarti kemudian masuk thariqah jadi wali. Kan begitu pengertian. Wali itu yang angkat Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ingat banget ini ya. Wali yang lantik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengangkatan wali juga. Kapan dia menjadi wali Allah? Sebagaimana nabi ya, kapan dia menjadi nabi? Seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nabi ketika umurnya 40 tahun. 40 tahun. Makanya ulama ketika 40 tahun itu ya, banyak mendapati sesuatu-sesuatu yang istimewa ketika umurnya 40 tahun. Ya, kan dikatakan begitu, kalau umur 40 tahun itu ya, itu penentu. Waktu itu kita udah kaji itu ya. Ya. Kalau mau naik, naik, mendem, mendem lah. Gitu. Kalau 40 tahun belum naik, naik juga masih mendem aja, berarti mendem aja. Ya, kita paling kagak habis sembahyang jangan sampai kagak zikir. Ya. Ya, atau dan bukan atau juga ya, jangan sampai kita enggak punya wiridan, Pak. Paling kagak wiridan pagi sore. Jangan sampai kagak. Zikiran kita pagi sore kita punya. Jangan ingat. Punya wiridan kita. Ada khusus kita punya wiridan. Ya. Atau dalailul khairat. Ya. Jangan sampai kita enggak punya wiridan. Bisa baca kitab aja enggak cukup ya.
Jangan sampai enggak punya wiridan. Jadi kenapa? Karena zikir ini penting, mansubul wilayah, penisbatan kewalian. Ai marsumun minallahi ta'ala lil abdi. Penetapan ya dari Allah Ta'ala lil abdi bagi seorang hamba, kamarasimi muluki dunia bil wazaibi, seperti penetapan-penetapan raja-raja dunia dengan segala tugas-tugasnya. Masyaallah. Makanya jadi wali kutub enggak mudah, enggak enteng, enggak ringan, berat. Wali kutub berat. Enggak enteng, enggak mudah itu. Walillahil masalul a'la, bagi Allah mempunyai perumpamaan yang tinggi. Faman wufiqa lidawami zikrillahi ta'ala, maka siapa saja yang diberikan taufik bagi senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala, dan zikir terus sudah. Kalau enggak zikir jahar, ya kalau dia enggak zikir jahar, zikir khafi. Enggak zikir khafi, jahar. Selalu dia berzikir. Bahkan zikir khafinya terus berjalan. Lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Kemarin zikir khafinya tuh di dalam hati, Allahu Allah. Terus begitu, Allahu Allah, Allahu Allah. Zikir terus begitu, Allahu Allah. Lupa, ingat lagi, lupa, zikir lagi, lupa, zikir lagi. Allahu Allah, Allahu. Insyaallah Pak, kalau kita selalu berzikir dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Faqad u'tiyal mars ya. Faman wufiqa lidawami dzikri ta'ala faqad u'tiyal marsum, maka siapa saja yang diberikan taufik bagi senantiasa zikir kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah diberikan al-marsuma, penetapan bi'annahu waliyullahi ta'ala. Masya Allah. Dengan bahwasannya dia itu adalah walinya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang selalu berzikir terus kepada wali. Ada satu kisah yang menakjubkan. Ada seorang ulama punya orang tua cium tangan sama anaknya. Emaknya cium tangan sama anaknya. Kenapa? Emaknya dikasih tahu sama Allah kalau tuh anak wali. Cium tangan. Masya Allah. Kalau kata kita durhaka gitu ya. Masya Allah. Dicium tangannya. Emaknya dikasih tahu ini orang wali anaknya. Subhanallah. Wa man suliba dzalika faqad uzila 'anil wilayati, faham, siapa saja yang telah dicabut kewaliannya, maka sungguh dia telah dipecat dari kewalian. Masyaallah. Faham, maka pahami oleh. Siapa saja yang telah dicabut demikian itu, bisa jadi demikian itu tadi ya, ya zikirnya dipecat dia, ya, dicabut. Jadi jangan sampai kita enggak punya zikiran, wiridan, zikir. Itu minimal dapat itu zikir pagi sore. Itu aja. Yang itu saya ada punya, udah punya tuh ya, dia usama. Itu dalil-dalilnya lengkap semuanya. Masya Allah, luar biasa itu. Amalkan dia usama. Min azkari sabah wal masa. Ya, diamalin. Dia usama. Min azkari sabah wal masa.
Itu saya bikin itu atas permintaan saya punya encing, Cing Suri, dia minta supaya saya bikinin kitab zikir. Saya bikin itu, alhamdulillah dengan izin Allah bisa itu. Kagak lama, sebentar itu. Pas saya bikin, banyak orang tua santri yang orang tuanya ustazah, ustaz, pada minta diamalkan di rumahnya. Ustaz Hafiz, emaknya diamalkan di rumahnya, pengajian itu. Bagus banget, Masya Allah. Insya Allah, ya, rumah kita banyak sekali manfaatnya di antaranya, Pak. Insya Allah rumah kita enggak kebakaran. Enggak kecolongan, insya Allah. Kenapa begitu? Karena di situ ada dibilangin. Ada hadisnya di situ. Insya Allah enggak kecelakaan, insya Allah. Aman, insya Allah. Wa'lam, ketahui olehmu, anna dzikra, bahwasanya zikir itu asra'u fil fathi min sa'il ibadati, lebih cepat pada terbuka futuh, ya, pada keterbukaan daripada sekalian ibadah-ibadah. Jadi zikir bisa memfutuhkan kita, Pak. Buka, akan membuka, ya, lebih cepat pada keterbukaan, ya, untuk membuka daripada, ya, dibandingkan sekalian ibadah-ibadah lainnya. Zikir lebih cepat. Jadi jangan pernah kita malas zikir. Qala Sayyidi, berkata Tuanku Aliun Al-Mirsafi rahimahullahu ta'ala, qad ajazal asyakhu, sungguh lemah para syekh. Alam yajidu lil muridi, maka mereka tidak mendapati bagi murid dawa an asra'a, obat yang paling cepat, yang paling mujarab, katakan, ya, paling cepat. Fijala ikalbi, dalam menerangi hatinya murid-murid, min muda wa mati zikri, daripada senantiasa zikir. Senantiasa zikir paling hebat. Lupa zikir lagi, lupa zikir lagi, lupa zikir lagi, terus berzikir. Ya. Fahukumu zikri fil jala'i lil qalbi ka hukmil hasa fil nuhasi, fil nuhasi. Maka hukum zikir pada menerangkan bagi hati seperti hukum batu kerikil pada tembaga. Jadi, tembaga tu kotor pakai batu kerikil, kerikil cepat bersihinnya. Wa hukmu ghairi zikri, hukum selain zikir fi sa'ir ibadati, pada sekalian ibadah-ibadah, ka hukmi sabuni fil nuhasi, seperti hukum sabun pada tembaga. Tembaganya kotor, bersihin pakai sabun, kotor terus. Tapi kalau pakai batu, seruk seruk seruk, hilang. Wa dzalika yahtaju ila turi zamanin, demikian itu, ya, ya, butuh, ya, kepada panjang zaman, ya, panjang zamannya kalau pakai sabun. Kalau pakai zikir, ya, pakai batu cepat, begitu pula pakai zikir cepat. Zikir udah sampai aja, Masya Allah. Waqala aidan, berkata pula beliau, as-saliku, orang yang berjalan menuju Allah, min tariqi zikri, dari jalan zikir, kata'iril mujiddi ila hadaratil kurmi, orang yang berjalan menuju Allah dari jalan-jalan zikir, ya, cara-cara zikir, bisa begitu, seperti burung yang bersungguh-sungguh kepada, ya, ya, menuju, ya, tempat-tempat, katakanlah hadrat yang dekatnya, tempat-tempat, ya, menetap yang terdekat, kita artikan begitu. Jadi seperti burung yang bersungguh-sungguh, ya, menuju, ingin menuju kepada tempat-tempat yang paling dekat. Wasaliku salik, orang yang berjalan menuju Allah, min ghairi tariqi zikri, dari selain jalan zikir, cara zikir, ke zaman, ke zamini, zamin, kalau zaman, zaman, zamini, ya, penyakit, cacat, ya,
cacat tubuh kazamini allazi yazhafu taratan wa yaskunu ukhra ma'abudil maksidi, seperti penyakit tubuh, penyakit badan ya, yang yazhafu ya, yang merangkak ya, taratan satu kali, wa yaskunu diam ya, ukhra kali yang lain, ma'abudil maksidi, serta lama tempat tujuannya. Masya Allah. Nih, orang berjalan beribadah menuju Allah dengan pakai selain zikir, itu seperti ya, orang yang cacat tubuhnya, dia merangkak satu kali, diam kali yang lain, merangkak, diam, merangkak, diam, merangkak, diam, merangkak, diam. Udah begitu tempat tujuannya jauh banget. Kapan sampainya? Gitu. Masya Allah. Farubama, maka kadang kotoa mislahazi, mislahaza umrohu kulahu. Kadang ia dapat menempuhnya, memutuskan. Ya, mislahaza seperti ini, umrah akan umurnya kulau semuanya, walam yasil ila maksidih, namun tidak sampai ia kepada tempat tujuannya. Umurnya udah habis sampai mati, tapi belum sampai juga. Ini kalau kita nggak pakai zikir, ini zikirnya biar banyak. Zikir, zikir pagi sore dia usama, minimal itu tuh, minimal itu. Kalau mau tambahin lagi dalal khairat. Ya, Masya Allah. Itu zikirnya bisa satu jam. Tapi bergantung harinya. Nah, zikir pagi sore dulu tuh Pak. Nah, zikir pagi sore amalkan. Jangan gak diamalin. Ya. Jangan gak diamalin. Malam boleh? 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 Semoga sampai saja. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Habis asar. Jadi habis subuh sama habis asar. Kalau enggak sempat, boleh di habis setelah itu. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Rutinin, Pak. Insya Allah saya yakin enggak pikun, enggak. Enggak pikun, sehat selalu. Terang, cerah, insya Allah. Kenapa? Itu zikir Rasulullah. Itu untuk orang awam zikirnya itu. Masya Allah. Itu masih kategori awam tuh. Zikir pagi sore. Jadi, itu aja Pak Amalin. Udah hebat banget udah. Buat kita udah hebat banget. Mau tingkat tinggi, mulai lagi zikiran. Berat. Itu aja istiqomah. Itu aja. Iya. Itu aja Bapak. Amalkan itu aja zikir. Masya Allah. Wa ajma'u, dan mereka berkonsensus, bersepakat, berijma' ala anal fatha fil laini, bahwasanya keterbukaan di waktu malam, futuh tuh di waktu malam, akrabu minhu fil nahari, lebih dekat darinya di waktu, pada waktu siang. Jadi malam tuh lebih hebat. Maka ulama-ulama tuh begadang malam, Pak. Eh, tapi kalau enggak kuat ya jangan. Masya Allah. Apalagi malam begadang, siang puasa. Wah, seperti ulama-ulama dulu. Begitu. Malamnya begadang, siangnya puasa. Kalau kita enak Pak, ulama-ulama Pak. Dua hari, dua malam kagak makan, satu kali makannya itu dianggap biasa. Dua hari, dua malam makannya cuma satu, dianggap biasa. Paling rendah tiga hari. Tiga hari, tiga malam kagak makan.
Ada yang sampai, Pak, 30 hari. itu udah luar biasa. Kita jangan ke situ dah, Pak, kita, Pak, jangan. Cukup kita kalau puasa Senin Kamis itu aja kita udah. Cukup itu aja. Jangan yang itu aja, ini maksud saya sebutkan, ceritakan begini terghib ya, untuk menterghib supaya kita ya jangan banyak makan itu dengan kita berpuasa. Senin Kamis lah kita puasa. Jadi jangan takut mati, ulamanya enggak takut mati itu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai begitu ulama ibadah. Jadi kita malu, malu ya Allah. Kita makan mulu ya. Ada ulama makannya sehari sekali. Sehari sekali makan. Kalau udah makan pagi, sore enggak. Sore makan, pagi kagak. Kalau kita makan mulu. Enggak boleh ngeliat makanan, nyemil mulu. Ayo. Hah? Iya. Wa qalu, dan mereka berkata, kullu man lam yadhkurillah ta'ala, setiap orang yang tidak zikir kepada Allah ta'ala, min ghurubi syamsi, dari mulai surup matahari maghrib berarti, ila sabahi, sampai subuh, fi majlisin wahidin, pada satu majlis enggak ada zikir tuh, ma ada waktu salati, selain waktu salat. Ya, ma ada waktu salati, boleh waktu, boleh ya. Ya, kalau kita jadiin huruf jar waktu, kalau fil madi waktu, selain waktu salat, yang lain enggak ada. Berarti kan ada zikirnya juga tuh, tapi dianggap enggak ada tuh habis sembahyang. Masya Allah. Fala yaji'u minhu syai'un fit tariqi, maka tidak ada yang datang darinya sesuatu pun pada di dalam tariqahnya itu, dalam jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keistimewaan yang datang. Wa qalu, dan mereka berkata, malam yahsul lahu minaz zikri halun qawiyun wa hudurun ma Allah taala falaysa lahu qatul majlisi. Siapa yang tidak hasil baginya daripada zikir keadaan yang kuat, hudur bersama Allah Ta'ala, enggak ada tuh, enggak ada yang hasil. Sifat yang kuat, hadir bersama Allah, hatinya merasa Allah hadir, Allah menyaksikan kita, itu enggak pernah ada kayak begitu. Falaysa lahu qat'ul majlis, maka tidak ada baginya memutuskan majlis. Artinya jangan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berzikir, terus berzikir. Jadi enggak cukup ilmu doang, enggak cukup. Harus zikir. Enggak cukup bisa baca kitab doang, enggak cukup. Zikir. Fafham zalika, pahamilah demikian itu. Wallahu a'lam bishawab.